Hai teman-teman, kita segera mengadakan giveaway pertama sebagai ucapan terima kasih untuk jumlah subscriber 10.000 nanti. Untuk yang mau ikutan, baca deskripsi dan ditunggu video pembukaan giveaway-nya ya. Hari ini Hazael mau nge-review bermacam-macam tobot ditemenin sama Papi. Yeay, yuk kita mulai aja. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hari ini kita akan review tobot. Sebelumnya kita punya tobot ini. Ini adalah kuadran. Ini yang pernah kita review kemarin ya. Ini juga kuadran. Terus kita punya mobil ini. Transformation Gear. Ini mobil bisa jadi robot. Ini adalah mobil transformasi, kalau dia ketabrak benda apa, dia bisa langsung berubah jadi robot. Terus, kita punya ini, sini ya. Kita punya motor. Motor ini juga bisa jadi robot. Kita coba ya. Oke? Coba. Bisa nggak? Bisa. Sini, kopi bantuin. Jailnya nggak kasih nih teman-teman. Jadi sebenarnya motor ini kalau berubah jadi seperti ini. Terus kita punya ini Mini Rocky. Ini juga robot, bisa jadi excavator. Wih, atur dua ya. Oke. Ini juga sama. Ini bisa jadi mobil. Ini tobot X. Oke, hari ini kita akan unboxing Mini Triton. Ini sama seperti Triton yang biasa, tapi ini ukuran mini, lebih kecil. Ini adalah gabungan antara 3 robot. Ada robot X, Z, dan Y. Nah, bedanya apa? Ini mini. Dia tingginya berapa? 28 cm ya. Ada satu lagi yang memang Triton, dia 35 cm juga, teman-teman. Sini, teman-teman. Duduk. Oke, kita buka ya. Kita buka. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Nih, seperti ini. Kita akan ubah jadi mobil. Oke? Oke. Oke. Pertama kita copot tangannya dulu. Tangannya, biar pegang. Ini tinggal digabung nih. Disatuin. Nah. Ya. Tinggal ditempelin. Jadi mobil. Jadi itu warnanya apa, Jal? Aduh, kejepit ya. Berdarah. Sini. Blue. Terus kita copot yang merah kakinya. Ini sama, tinggal disatuin. Jadi mobil. Dua. Yang merah apa sih? X ya? Bukan. Yang merah Y. Y, yang biru tadi? Yang biru X. Oh. Biru X, yang merah Y. Berarti yang yellow ini adalah tobot Z. Bagus sekali ya, Zel ya. Gampang, ini lebih gampang. Blue, teman-teman. Kalau kuatan agak susah sih. Iya. Ini lebih gampang. Ini tobot mini ini lebih mudah di assembly, dipasang ya. Kalau yang tobot kuatran ini sip, jadi mobil. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Oh iya, kok kuadrannya nggak dibuka? Kuadrannya kan udah kita review kemarin. Oh iya, sebelumnya. Nanti lihat di yang sebelumnya ya. Oke, sekian dulu bang. Bye teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen.
dan subscribe.